Oke, kita ada maraton sini. Jeez. Hitman, ayo sini kau. Wala. Waduh. Kayaknya dekat sama gua. Ayo. Alah. Selesai. Berubah warna lagi. Airman. Oh, nggak bisa. Psych reading. Ah. Bodoh amat, gua pakai aja. Bodoh amat. Oh, dapat. Oh, mau dapat ini itu energinya. Ah, udah. Yes, ketiga boot man. Kok tumben-tumbenan jadi susah gini sih? Gak kena. Ya ampun. Mau nggak mau mesti nekat. Berikutnya Bubble Man. Bodo amat. Thank you. Berikutnya Quickman. Lari lagi. Yes. Hiperaktif. Quickman habis lari maraton. Kenceng banget ya. Crashman. Ah, dia yang paling ngeselin. Inginnya nempel sama gua. Maho banget ini. Susah. Alah, pakai energy tank lagi. Nah, dah aman. Berikutnya. Setidaknya ada yang gampang gitu. Nah, Metal Man kan lumayan. Kayaknya sih nggak bikin gua sekarat aja. Dan terakhir, come on, Flashman. Alamak, dia jurusnya time stopper gitu sih. Oke. Dan ini teleport terakhir ke langsung ke Dr. Wily. Oh boy. Taruh mana senjata yang itu ya? Wah, udah di pertengahan. Oh, bukan. Nope. Soalnya ada yang senjata yang bisa ngarah diagonal soalnya.
setengahnya. Bodoh. Gua langsung mau habisin. Karena masih ada satu stage lagi. Masih ada satu lagi. Yes. Dan kenapa lagunya mesti ending dari Mega Man? Serius, gak cocok kali ini. Kenapa lagu ending? Padahal masih pertarungan akhir loh. Loh. Oh, oke, ngerti. Disangka penipuan. Dan gue idiot. Ah, come on. Dan stopnya berhenti. Dr. Wily, come on. Dia alien. Oh. Nope, gak mempan. Oh, dia mempan nama itu ya. Angin. Walah. Tapi gua gak bisa ngarahin. Nope, gak mempan. Nope, gak mempan juga. Gak mempan. Itu cuman time stopper. Bodoh amat. Lebih parah. Gua idiot. Jeez. Hah? Sekar banget gue. Umur nyadar. Aduh, parah gue. Oh, jeez. Hampir near miss. Come on. Karena gue cuma tinggal satu pixel doang ini. Anjir, gue ditipu. Anjir. Come on. Akhirnya si kampret main hologram. Satu pixel doang loh. Wow. Dah. Lah. Ya langsung anjir. Aduh. Dan Mega Man berjalan terus. Ini gonta-ganti warnanya karena dia ngikuti backgroundnya atau musim. Musim dingin, musim salju atau gimana? Gue mau ngasih rating berapa nih ya buat ini? Gue speechless. Ada beberapa yang gue nggak suka, terutama ya laser.
dan itu kenapa lagi itu kayak kepotong gitu. Dan kepala topi Mega Man dilepaskan. Ananda Stone. Ini hack yang paling gua demen. Tapi beberapa ya ada yang gua gak suka. Jadi gua mau kasih rating hack ini 7 dari 10 karena laser yang gua gak suka. Walaupun translate ke Indonesianya sih gak apa-apa. Gua demen konsep dari situ dan nama stage-nya berubah jadi kota, beberapa dari kota Jawa. Sayangnya nggak ada yang kayak di Papua, Kalimantan, gue lupa loh. Tapi ini yang masuk akal sih, karena ini gamenya Java Island, jadi seluruhnya dari kota sekitar daerah Jawa sih. Man, itu konyol banget. Serius, itu konyol. Ya ampun. Gua salut karena gua akan coba mainin hack lainnya dari kreasi lu, Ananda Stone. Dan well, kita kangen yang namanya Keiji Inafune karena dia yang pelopor kreator Mega Man. Habis itu dia tinggal Capcom, meninggalkan Capcom selamanya karena dia lagi bikin project kayak apa namanya, Mighty Number 9. Itu gue pengen tahu itu gimana. Gue nggak tahu gimana selanjutnya itu gimana. So akhirnya game ini kelar. Mungkin gue akan coba hack yang lain. Sangat menyenangkan. Lu bisa coba hack buat sendiri karena link buat download ROM hacknya udah ada. Jadi silahkan dicoba. So itu aja dari gue. Saya Hitnixby signing off. Thanks for watching. Sorry, jangan lupa untuk subscribe dan bila perlu komen kalau ada salah. Thank you banget. Thank you.